Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau membuat es kopi susu, tapi ada dua jenis es kopi susu di sini karena di sini juga aku menggunakan susu dua jenis juga. Yang pertama itu aku ada fresh milk. Yang kedua ada full cream. Tapi untuk menunya sama, hanya beda di creamer aja. Untuk yang fresh milk nanti aku akan menggunakan creamer, dan untuk full cream aku tidak menggunakan creamer karena full cream itu udah creamy. Tapi nanti tetap akan ada bedanya untuk di hasil kopinya ya. Terus ada creamer juga. Di sini aku memakai creamer bubuk karena ini lebih mengikat untuk di segelas kopi yang nanti akan dihasilkan. Kemudian ada susu kental manis juga. Terus jangan lupa es batunya, tapi nanti di sini untuk es batunya aku hanya butuh sedikit aja, nggak terlalu banyak. Nah, untuk gelasnya, ini aku sediain gelasnya dengan dua jenis gelas yang sama, tapi untuk isinya itu hampir sama, cuman beda di creamer ya. Nanti untuk timbangannya, ini ada takarannya, nanti untuk ngaduk si kopinya berserta susu dan yang lainnya. Nah, untuk biji kopinya sendiri di sini masih dengan Robusta Kerinci ini. Untuk di sini untuk Robusta Kerincinya, kalau di video ini aku menggunakan 22 gram. Untuk hasil ekstraksi kopinya aku menggunakan double ristretto, itu sebanyak 30 ml. Jadi untuk 11 gram kopi itu menghasilkan kurang lebih 15 ml. Untuk lebih dikit juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, mau langsung aku mulai aja. Di sini aku langsung timbang untuk dua kali membuat ristretto. Jadi sebanyak 44 gram. Jadi sekalian aku timbangnya. Aku lebihin dikit ya untuk timbangannya. Oke. Di sini sebelum dipakai grindernya, ini aku bersihin dulu dengan biji kopi yang mau aku giling. Ini aku menggunakan di nomor 1 ya karena mau buat ristretto. Jadi untuk gilingannya aku menggunakan gilingan halus. Ini aku buang dulu. Nah, setelah ini langsung aku giling buat biji kopinya. Oh ya, satu lagi yang aku belum tunjukin karena ini tersembunyi. Aku punya air putih 1 gelas buat nanti penetral setelah aku nyicipin satu kopi dengan kopi yang lainnya. Nah, ini langsung aku timbang aja ya buat bubuk kopinya. Sebanyak 22 gram. Kalau di video-video biasanya kan aku menggunakan 20 gram. Nah, untuk di video kali ini aku menggunakan 22 gram. Udah pas ya, 22 gram. Oke. Simpen. Ini aku ratain dulu. Mohon maaf untuk kameramen bayangan. Nah. Maaf ya guys, lightingnya belum ada di rumah baru. Langsung tamping aja, seperti biasa aku tamping 1 kali aja. Habis itu ratain. Nah, sebelum aku bikin double ristretto-nya, di sini mau aku timbang buat bahan lainnya dulu. Ini langsung aku taruh di sini. Jadi untuk susu kental manisnya dulu, yang mau aku buat pertama yaitu menggunakan susu fresh milk. Sisihin. Untuk susu kental manisnya, aku menggunakan sebanyak 30 ml. Udah pas ya, 30 ml. Setelah susu kental manis, di sini aku tambahkan dengan creamer. Creamernya aku pakai 3 gram aja. Udah pas ya, 3 gram. Untuk hasil ekstraksi kopinya, jangan lupa ditimbang juga. Karena di sini aku belum menggunakan settingan, ini masih manual. Jadi aku flash dulu untuk mesin kopinya. Ini aku angkat karena terlalu tinggi. Pasang porta filternya. Di sini kurang lebih menggunakan 30 ml karena double ristretto, aku mulai aja. Oke, 30 ml lebih dikit, nggak apa-apa. Nah, ini double ristretto dari Robusta Kerinci yang aku hasilkan.
mau langsung aku tuangin ke susunya yang tadi. Jadi untuk ngelarutin creamernya dan juga susu kental manisnya. Aku aduk. Sampai dia merata semua, nggak ada bubuk-bubuk yang masih terpisah. Ini udah larut semua, kopi, creamer, dan juga susu kental manisnya. Udah ya, habis itu aku tambahkan dengan susu fresh milk-nya. Di sini untuk fresh milk-nya aku menggunakan 150 ml. Oke, 150 ml lebih 0,1, nggak apa-apa. Aduk lagi. Nah, karena hanya susu aja, jadi kurang dingin kalau ditambahkan dengan dinginnya susu, itu aku tambahkan dengan sedikit es batu. Untuk es batunya, di sini aku hanya menggunakan kurang lebih 40 gram. Kalau kamu mau ganti es batu dengan air dingin juga nggak apa-apa, tapi kalau menurut aku kurang dingin ya, karena ini mau langsung diminum. Oke, cukup 37, kurang dikit nggak apa-apa. Ini aku aduk lagi sampai dia larut semua. Untuk es batunya udah larut semua. Ini langsung aku tuang ke gelas aja. Oke. Jadinya segini. Emang niat nggak penuh karena ini untuk takarannya kurang lebih 250 ml ya. Jadi kalau kamu ngerasa kurang dingin, bisa ditambahin es batu lagi. Langsung aku cobain aja. Untuk rasanya aku jelasin nanti setelah pembuatan yang kedua. Yang penting setelah jadi aku langsung cobain. Dan sekarang untuk pembuatan yang kedua, sama juga menggunakan bubuk kopi sebanyak 22 gram. Aku timbang untuk bubuk kopinya. Bubuk kopinya udah pas, 22 gram. Setelah itu aku ratain. Kemudian aku tamping. Oke. Udah ya, pas kayak gini. Nah, untuk yang kedua ini, seperti yang tadi aku jelasin di awal, ini menggunakan yang full cream. Yang harus ditambahkan di sini hanya satu aja, yaitu susu kental manis. Jadi nggak perlu creamer, karena untuk full cream ini dia udah ada creaminya, udah ada rasa creaminya. Apa sih bayi? Bentar ya. Maaf ya guys. Ini namanya bayi oren ya. Bayi oren. Oke, sebanyak 30 ml juga untuk susu kental manisnya. Jangan nakal, jangan nakal. Udah pas 30 ml untuk susu kental manisnya. Aku sisihin dulu. Habis itu flush mesin kopinya. Bentar. Oke. Sama untuk hasil double ristretto-nya juga di sini aku timbang juga. Melin, ini aku angkat. Aku pasang porta filternya. Oke, langsung aku mulai aja ya. Oke, 30 mili ya, lebih dikit, nggak apa-apa. Langsung aku bersihin aja buat mesin kopinya. Plus, buang bubuk kopinya, jangan lupa. Oke, di sini udah untuk susu kental manisnya. Taruh. Kasih double ristretto-nya langsung. Aduk sampai dia merata. Karena ini hanya susu kental manis, jadi lebih cepat meratanya karena untuk kopinya juga dia panas. Nah, ini udah merata ya.
tinggal aku tambahkan dengan susu full creamnya. Untuk susu full creamnya juga sama, aku menggunakan sebanyak 150 ml. Langsung aku tuang aja. Oke, 150 lebih 0,2, nggak apa-apa. Ini aku aduk lagi. Dan langsung aku tambahkan dengan es batunya. Es batunya juga sama, kurang lebih aku menggunakan 40 gram. Nah, ini hampir larut semua. Tinggal sedikit. Aku siapin buat gelasnya. Dan langsung aku tuang ke gelas aja. Nah, ini yang menggunakan full cream. Ini yang menggunakan fresh milk. Untuk menggunakan full cream, ini aku cobain dulu. Karena belum aku cobain, langsung aku cobain aja. Oke, aku cobain yang menggunakan fresh milk dulu. Karena tadi udah aku cobain sekali, tapi ini aku cobain dulu untuk membandingkan rasanya. Seperti di video-video aku sebelumnya, untuk menggunakan membuat es kopi susu, itu aku selalu menggunakan yang fresh milk, tapi selalu aku tambahkan dengan creamer. Untuk rasa yang ditambahkan dengan creamer untuk susu kental manis ini, rasanya itu lebih creamy. Jadi nggak cuma hanya manis dan pahit aja gitu, nggak cuma manis dan bitter aja, tapi ini juga ada rasa creamy-nya. Selain rasa creamy, dari si creamer ini juga dia mengikat rasa. Jadi pas berasa di mulut itu nggak pecah gitu loh. Ini kayak ada gitu loh. Maksud aku tuh adanya itu karena dia itu nyatu gitu. Nggak langsung hanya berasa manis, bitter gitu tuh nggak. Ini beneran ada rasa creamy-nya. Creamy-nya itu membuat balance dari rasa kopi dan juga susunya, susu kental manisnya. Karena kalau tidak menggunakan creamer, menurut aku, itu dia kurang balance. Menurut aku ya. Tapi ada juga yang sempat nanya via DM sama aku, kalau misalkan membuat kopi susu tanpa harus menggunakan creamer, tapi menggunakan yang susu full cream aja. Untuk full cream sendiri kan dia udah creamy kan? Boleh nggak sih? Boleh. Tapi, ini aku cobain dulu dan langsung aku jelasin untuk rasa yang tidak menggunakan creamer, tapi menggunakan full cream. Kalau secara keseluruhan, aku kurang suka kalau dibandingkan dengan yang biasa aku bikin. Yang pertama, untuk rasa di mulutnya itu dia kurang nyatu. Kurang bold, bukan... Boldnya itu hanya manis dan juga bitter. Untuk creamy-nya menurut aku kurang, karena dengan rasa creamy, bitter dan juga manisnya bisa balance. Jadi kalau nyatu, manisnya itu nyatu gitu loh. Bukan manis yang pekat manis gitu. Kan kalau nggak pakai creamer, menurut aku pekat manis. Jadi ini manis banget. Jadi berasa manisnya tuh lebih dibandingkan kalau kamu menggunakan creamer. Kalau menggunakan creamer, manisnya tuh nggak kayak gini. Jadi ada balance-nya gitu loh. Kalau kamu mau pakai yang creamer cair, ada juga yang sempat nanya nih, kalau pakai creamer cair, itu kan dia lebih simpel, nggak perlu diaduk lagi nih, ngaduknya nggak usah lama-lama, jadi dia lebih cepat larutnya. Bisa, tapi menurut aku, kalau kamu ingin menghasilkan rasa yang lebih creamy dan juga lebih mengikat rasa dari si kopi yang kamu hasilin, aku sarankan untuk menggunakan creamer bubuk kayak gini. Karena untuk creamer bubuk menurut aku beda, rasanya jauh berbeda dengan yang creamer cair kalau dibuat minuman untuk kopi ya, untuk kopi. Tapi kalau untuk masak aku gak terbiasa dengan creamer sih. Dan untuk yang ukuran yang aku pakai ini sekitar 250 ml. Jadi buat kamu yang pengen emang dimasukin ke dalam botol, dijual per botolan, itu bisa. Untuk cara minumnya, sama seperti yang tadi aku jelasin, itu dia bisa nggak dicampur es lagi, asalkan udah dingin ya. Jadi nggak perlu tambahin es, ini nggak terlalu bold banget, nggak terlalu kental banget. Jadi kamu bawa kemana-mana nggak perlu bawa es batu. Terus kalau mau ditambahkan es batu juga bisa untuk penambah dinginnya.
Terus buat kamu yang pengen buat ukuran 1 literan, sama untuk komposisinya, cuman dikali aja. Ini kan 250 ml nih yang aku bikin, dikali aja, dikali 4. Jadi hasilnya itu 1 liter gitu. Kalau untuk pemanisnya, ini aku susunya menggunakan Carnation karena dia lebih creamy. Kalau kamu mau ganti yang lain juga nggak apa-apa, sah-sah aja. Untuk kopinya, kopinya sendiri aku menggunakan Robusta Kerinci yang aku jelasin ke kamu tadi itu. Untuk aftertaste-nya dia itu lebih clean. Tapi kalau mau kamu ganti dengan kopi yang lain, nggak apa-apa, silahkan dicoba aja. Atau mau kopi yang sama juga boleh. Nah, ada lagi yang sempat nanya, menggunakan kopi blend. Cocoknya untuk apa nih? Kopi blend, Arabica atau Robusta untuk membuat kopi susu kayak gini. Kalau menurut aku, membuat kopi susu yang kayak gini dicampur dengan susu kental manis ya terutama, itu menurut aku lebih cocok yang menggunakan Robusta. Kenapa? Karena untuk Robusta itu kan dia bodinya kuat, untuk flavornya dia kuat, jadi dia lebih pekat, lebih bitter juga. Jadi menurut aku lebih cocok kalau menggunakan Robusta. Kalau menggunakan Arabica, boleh aja pure Arabica boleh aja, tapi untuk pemanisnya itu dikurangin. Karena kalau pemanisnya ditambahin, itu flavor untuk kopinya menurut aku kalah dia gitu. Terus satu lagi, untuk menggunakan blend, kalau kamu mau campuran blend Arabica dengan Robusta, aku sarankan untuk menggunakan 50-50. Jadi 50% Arabica, 50% Robusta, tapi tergantung lagi sama selera gitu. Kalau kamu lebih suka flavornya yang Arabica, bisa dibanyakin juga nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Sorry banget video kali ini agak gelap ya, karena lightingnya emang belum dipasang di rumah baru. Semoga ngebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya.